Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noristera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait tank dan alat tempur kiriman Amerika Serikat Inggris jatuh ke tangan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin dengan bangga memamerkan sejumlah tank Amerika dan Inggris di Moskow. Putin mengklaim sejumlah tank tersebut direbut dari garis depan Ukraina. Dari sejumlah kendaraan lapis baja yang dipajang, terdapat pengangkut personel lapis baja Saxon Inggris yang dikirim ke Ukraina pada 2015. Selain Saxon Inggris, beberapa kendaraan lapis baja lainnya adalah tank Bradley Amerika, CV-90 Swedia, dan kendaraan tempur AMX-10 RC buatan Prancis. Senjata dan tank dari 9 negara lain termasuk Turki, Swedia, Cekoslowakia, Afrika Selatan, Finlandia, Australia, dan Austria juga akan ditampilkan dalam pertunjukan tersebut bersama dokumen tempur Ukraina dan literatur ideologi. Dikutip dari Independent, dalam pameran tersebut Putin berencana mengibarkan bendera Inggris dan Amerika Serikat untuk mengagungkan invasi ke Ukraina. Dibuka untuk pengunjung pada 1 Mei, pameran ini berlangsung bersamaan dengan parade Hari Kemenangan Lapangan Merah di Moskow pada 9 Mei. Truk pengangkut peralatan militer hasil rampasan dari negara-negara NATO yang disumbangkan ke Angkatan Bersenjata Ukraina terlihat tiba di Bukit Poklonaya pekan lalu. Pameran tersebut diumumkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia hanya beberapa hari setelah mereka mengungkapkan bahwa marinir Rusia menyita sejumlah senjata buatan Barat selama operasi di Novomikhailovka di Ukraina Timur. Dikutip dari Daily Mail, acara serupa diadakan tahun lalu di Patriot Park dekat Moskow. Rusia kala itu juga memamerkan serangkaian peralatan militer Barat yang direbut termasuk pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika dan rudal jelajah Storm Shadow buatan Perancis yang masih utuh. Militer Ukraina pada Minggu mengakui bahwa posisi Kiev di medan perang semakin memburuk setelah pasukan Rusia merebut desa lain di timur. Pasukan Rusia bergerak maju di wilayah timur Donetsk, sementara Kiev menunggu kedatangan senjata Amerika Serikat yang sangat dibutuhkan yang diharapkan dapat menstabilkan garis depan yang rapuh. Kondisi Ukraina saat ini yang semakin memburuk dikonfirmasi oleh Panglima Tertinggi Ukraina Oleksandr Sirski dalam sebuah postingan di Facebook pada hari Minggu. Demikian berita terkini terkait tank dan alat tempur kiriman Amerika Serikat Inggris jatuh ke tangan Rusia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noristera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.